Nih, aku mau taruh-taruh lagi baju-baju yang tadi aku itu ya, taruh ya. Ini masknya aku mau taruh di tas aja kali ya. Kenapa cemburu gue? Capek banget aku sepindah-pindahinnya. Ya udah lah, gak apa-apa, nikmatin hidup aja. Kira? Oh, apa mah? Tidur di situ? Kamu kenapa tidurnya di sofa? Gak apa-apa mah, yaudah Tiara tidur di atas ya. Iya, oh ya hari ini kamu sekolah. Besok nanti kamu sekolah ya. Oke mah. Tuh. Aduh gak bisa tidur mah aku. Ya udah kalau gak bisa tidur kamu main game aja. Ya udah mah. Yay, main game. Oke lanjut. Aku packing-packing lagi. Ini sih sebenarnya kacamatanya lah, apanya lah, kagak terlalu dipakai. Makanya tuh waktu dulu aku bingung kali buat apa dibeli. Tablet lagi taruh situ, soalnya sudah aku pakai lagi. Diamond ini sangat berharga. Jadi deh guys, aku rapi-rapiin barang dulu. Loh, udah malam. Yaudah yuk kita tidur. Ayo mah. Udah ngantuk. Kok papa tidur di sofa ya? Ya udahlah. Aku sibuk tidur aja. Kira bangun. Apa mah? Kira masih ngantuk loh. Jam berapa sini? Ya udah ayo sekolah. Hari ini kamu sekolah loh. Woi, papa masih tidur aja. Ayo siap-siap muterin mobil. Dingin, aku nggak pakai selimut. Ya udah ayo coba muterin mobil, nggak usah mandi. Hah, masa kalau ke sekolah nggak mandi? Udah nggak apa-apa, cepet-cepet, kita ini udah buat lambat loh. Ya udah ayo Kira mandi. Kira, kamu pakai baju apa ya? Mama lupa. Yaudah kamu mandi aja pokoknya ya. Mama buatin sarapan buat kamu ya. Ya ma ya. Oke, kita buatin anak sarapan dulu. Mie, pakai mie. Terus pakai, aduh, macam apa ini? Makanan siang kayak ini. Nah, udah. Dia pakai air minum. Oke, ayo Kira. Udah belum kamu? Ini laptopnya taruh sini dulu. Sofa adalah tempat taruh barang. Dingin banget. Mama, ayo Ma makannya Ma. Yang hangat. Iya tuh kamu mau sarapan dulu tuh. Oke Ma. Dah, kamu pakai tas ya. Papa nanti anterin kamu ya, bye. Mama, yaudah Mama gendong Ken-Ken dulu. Aduh, nge-lag. Aduh, cup-cup. Ayo kita ke sekolah. Oke Ma. Oke, udah kamu sekolah ya. Wah, sekolahnya bagus banget, Ma. Yaudah, makasih ya. Yaudah, Ma, makasih ya, Pa. Ma, udah nganterin Kira, Tia, Sarah. Oke, yeay. Halo, anak-anak. Perkenalkan, teman baru kamu namanya Kira. Perkenalkan diri kamu ya. Halo, nama aku Kira. Aku tinggal di apartemen. Ih, di apartemen doang. Kayak aku doang di rumah. Ih, kamu nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh gitu. Yaudah, kamu duduk tuh di situ dekat. Siapa kamu lupa? Aku lupa mulu deh namanya. Nama aku. Aku juga lupa nama aku sendiri. Hehehe. Yaudah, kamu karena pintar, jadi kamu bilang aku. Jadi kamu aku panggil pintar aja ya. Oke, yeay, aku dibilang pintar. Yaudah, kamu deket si pintar aja. Oke, Bu. Semoga aku bisa deket ya sama kalian, yeay. Awas aja nanti. Aku tuh kesel tahu kalau ada murid bau. Oke anak-anak, kita akan memulai pelajaran baru ya. Coba buka PS kalian. PS tuh yang mana ya? Bentar, aku coba bantu kamu dulu ya. Ini pensil. Nah, ini PS yang dinamain PS. Oh, itu yang namanya PS. Oke. Makasih ya. Ih, gila. Kotak pensilnya bagus banget. Nih, kotak pensil kamu bagus banget. Enggak kok, biasa aja. Makasih ya udah memuji kotak pensil aku. Yang ini kan? Iya, yang itu.
Elah, sok jagoan. Gitu aja bangga. Kamu jangan gitu. Miss kesel loh. Maaf, Miss. Orang aku cuma gitu doang kok. Jangan kayak gitu lagi ya. Miss tuh kesel sama kayak begitu. Kamu tingkahnya kayak gitu. Iya, Miss. Orang gitu doang juga. Ayo kita mengikuti pelajaran, oke? Nih ya. Nenot. Wah, ternyata pelajarannya sudah selesai. Oke, aku Ibu akhiri ya sekolah hari ini. Yeay, pulang. Kemas-kemas. Bye-bye, Miss. Iya, bye-bye. Ternyata aku jago banget main basket. Hei, kamu sombong banget. Maaf kalau aku sombong ya. Awas kamu besok. Oke, guys, sekian video kali ini. Jadi, hari pertama aku sekolah. Tapi pertama hari aku sekolah, udah ada ngejek aku, guys. Semoga aku berharap kamu besok gak kayak gini lagi ya. Oke, guys, sekian video kali ini. Bye-bye.